seperti yang kita bahas tadi, ini adalah mobil pertama yang harganya budgetnya di bawah 100 juta. Itu yang pertama ini jenisnya long MPV, Nissan Grand Livina keluaran tahun 2014. Ini saya lagi test drive nih. Kebetulan saya juga sempat pinjam mobil ini karena di rumah kan saya ada punya Livina juga, tapi yang tahun 2012-nya. Ini tuh yang versi all new, generasi kedua. Jadi Livina generasi pertama. Nah ini so far saya test drive ya. So far sini AC-nya masih dingin sih. Terus ini yang tipe SV ya mas ya? Iya benar. Yang SV sama XV itu bedanya ini ya. Ini oleh XV yang Ultimate kan? Oleh XV yang Ultimate kan ini kayu ya? Oh iya. Kayu ini kayu. Masih warna silver ya? Iya. Sama kalau yang Ultimate kan udah double din ya? Ada yang udah TV juga ya? Iya. Kalau ini masih single din. Tapi untuk yang berubah itu di speedometer ya mas ya? Speedometer ini dia tampilannya udah bagus sih dan lebih bagus sih. Tapi untuk rasa berkendara, kaki-kaki masih enak. Masih enak, mesinnya halus, AC dingin. Cuman minornya agak-agak kotor-kotor dikit ya mas ya mas. Ini kayak butuh disalon sih ya. Oh iya, nanti disalon lagi bisa ya. Jadi buat teman-teman yang punya budget kurang lebih di bawah 100 juta, cocok nih untuk peminang Nissan Grand Livina second seater. Modelnya juga masih up to date ya menurut saya, belum ketinggalan. Dan yang pasti mobil ini nyaman sih. Sekarang kita akan tes ya, coba. Saya coba tes gas dikit gak apa-apa ya mas ya? Iya, iya. Kalau tes itu kita harus ke gigi paling rendah. Konsep sih mesinnya ya. Iya. 1:5 ya mas kira-kira? Kurang tahu dah kalau bandingannya. Kalau yang lama sih 1:12 ya. Tapi saya suka dengar dari beberapa orang yang pakai juga, karena ini lebih irit sih. Karena lebih irit ya.